kepala aku dewe. Aku ngerti lagu mau apa. Lutur rasa pena sing didudul dengan salah minggu sama opo rasa ngambul berdua ngelah sama sunan cekat mati sama nabi sama nabi Tuhan aja mamat rumah ini kayak payu sama itu udah sempurna aneh ya sama kembar kali molas. Kalau kamu dibunuh dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry Jo, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Pokoknya jadu menikah rahmatin Gusti Allah kebak dan sepuang. Nomor telu wana zalat alaihimu sakinah wong sing gelem melu ngaji insyaallah artinya digawe ayam karo Gusti Allah. Amin. Kula-kula niku sering mulai pengajian dicekak kali tiyang Gus matur nuwun gara-gara bojo kula sering delok YouTube jenengan sakniki bojo kula gelem salat artinya ayam alhamdulillah. Kula ngaji ning Lampung arep munggah panggung kula kok belum ngising. Ngaji di lapangan orang no WC. Akhirnya gue hampir omahe warga. Begitu gue nebur ruang tamu nih, gue bisa kebak foto gue. Orang sing ngadot, orang sing jengking merek. Semua pos ada. Rambungi sing gue ketemu kalau bujung ini jauh tata kau nih. Apa bujung ini santri kok masang gambar kok oke temen. Boten Gus. Bujung gue nih gue preman yang beri. Tapi santri ini berdino nyetel YouTube nya jenengan. Tapi dia berbunyi tasik mabuk. Tapi saat ini pun film sholat. Lah uang-uang nanti itu pulau open. Masang gambar kiai, rumong so seneng karo kiai. Muka-muka oleh berkah kiai. Bener lah pulau karo bosok-bosok itu pulau seneng. Wow dulu pulau ngaji teng doli. Mantan preman, mantan germo, mantan lonte tak kumpul di kafe. Satu kamu. Orang uang gede. Awak yang kamu luar, kamu sudah mewakil bupati. Dengan panggung sarai sawak di tato kaku. Begitu tak buka wakilnya di tato beduk. Kita tahu boleh beduk kiai, lalu duen di ngisor. Kami mikir beduknya masih gila. Podo kalau jenengan mangan sate, canggeme sate awan, mangan sate dari rai nak, niku saya salah sate ini apa canggeme? Mi pok canggemu pun kurang canggeme. Malah nyanggem ya. Sendiri horor. Saya salah sate ini apa canggeme canggemu? Simbolnya kelompok-kelompok nggak jelas ya, jadi malah baru lagi, barusan tuh milanan. Salamualaikum Nabi Muhammad. Mila mengaji itu pada karo wong ngaco,
Lah ibu-ibu nembe ngaco. Pupuran kok raine ra rata pupure nyuwun sewu. Sing dirakake pupure napa kocone sing diantem yo. Kok goblok kocone. Pupur hari iki goblok. Mesti kok. Anak gomong kok malah suara. Lah wong wong wedang ora rata sing dirakake wedake napa kocone sing diantem kocone lan goblok. Sing dirakake wedake. Lah kula panjenengan sami padha karo ngaco. Kula nggih ngaco. Kula ngaco kali omongan kula. Bener ra sing tak omongke karo kelakuan kula. Mila wong sampeyan bali sing paling apa tanggung jawabe kula. Lah kula ngomong ora iso lakoni jarene jarkoni. Iso ngajar ora iso. Tanpa pir waton jeplak tanpa nggih pandecak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek poni poster waton muni dombose waton gajah diblangkoni ora sedeng endhase gedhe wadane gajah diblangkoni kaya Gus Mufah matamu yo kowe. Apa bedanya Gus Miftah karo gajah? Beda, gajah kan dasi atau belalene. Gus Miftah belalene sama dasi. Kamu gak tahu kan belalemu kecil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ayo didandani. Oh ini pengajiannya soal akhlak. Ayo akhlaknya didandani. Oh ini lah pengajian Maulid Nabi. Kanjeng Nabi ini diutus bener ke akhlak. Ayo sing rumangsa bosok akhlaknya didandani. Akhlaknya anak marang wong tua marang anak. Istri kepada suami, suami kepada istri. Rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat. Kulo yakin lah ono pemimpin sregep nekani pengajian. Insya Allah pemimpinnya selamat. Amin. Ada kadang pemimpin ini belum nyedak kalau rakyat yang rajin pemilihan tok. Ini apa kan? Marah penyalonnya nyedak-nyedak begitu jadi minggat. Suwe-suwe dia ini mau dianggap kaya dong salam kaya laos. Lapa niku yang rajin masak sayur digulain di sek dewe. Sayur yang mateng dikuat di sek. Kan danco. Moga-moga selamat. Rumah ana pare. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi pare jenenge bajing. Tapi nek pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge anjing. Moga-moga pare boten nguntal duwite rakyat. Amin. Wakil Bupati ini mikir waduh salah ngundang dia. Dan ini kacau dulu. Jadi mau nampal kali ini. Pada-pada ngocok. Rakyatnya ngocok. Caranya Indonesia jadi negara Singapura. Pemimpinnya gak ngocok. Dalam konteks suami istri. Oh mau ngajar ini ngomong-ngomong. Ayo bila ini ngono her. Ngono her pokok her. Dulu Harry kelingan si buta dari gua hantu. Nanti dulu, nanti dulu. Dia bukan si butanya, tapi si digendong nih. Kayak tunjuk nih. Harry sudah menikah Harry, sudah tuh. Rupa kau yang kau mandi. Macam. Balik dosa ini paling kata kula. Soalnya ben pengajian sing ngomong mesti kula. Jadi kan penamung rumahnya oleh pahala. Kula ngomong salah diancam karo Al-Quran. Kaburat matan indawai antakulu malah tafalun. Hati-hati bifa. Nganti kue iso ngomong oleh song lakon tak kebuk gak semua. Dawi Quran ini aji aku. Sing paling abot kula balik. Tanggung jawab ini sampe ini balik sing paling abot kula. Minta lumrah sing ngepamplok gitu. Kula
Nanti kepala sekolah orang ngaplok itu lo wae lapor ke kantor polisi. Masuk. Nah, dugaan KUHP pasal 378 penipuan. Jadi di sana ini aku sekarang isi ini titik. Beda mulai pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Apa nih? Bapaknya perasa menjalui. Jadilah wakil bupati itu teko pengajian atau aja mau jalui sangu. Kiai jalui sangu di wakil bupati ini saru. Tapi lebih saru yang wakil bupati ini orang yang baik ini. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Alah, Harry udah sampe menu. Jadi pas ngomong ya, ini lahir ini salah kok ya. Mila dalam mereka kula berharap tepat di hari lahirnya Kanjeng Nabi dengan pengajian malam hari ini bisa menenangkan hatinya orang Cepu, amin. Rasulullah Panjenengan sami bisa menenteramkan Jawa Tengah dan Indonesia, amin. Mana tadi dia ayo? Lo kono pemimpin diajak ngaji lagi ini kalau sengi nyerang lo, sungguh terwelu. Kalau lagi ini ketemu lo pengajian ke sebuah kota, wali kota ini dundang nyuratak kok. Dijalani sumbangan yoran nyumbang malah ngelok-ngelok ke jari ini maulid nabi ini bid'ah jari ini sesak gue ngopo, gue tak suku menemukan bayi ini cari muka coba sih ngeri Mbak Eci kamu naksir ya sama Pak Abu. Sorry, kamu sama Pak Abu beda pemikiran. Kamu pikir dia, dia pikir dia malen. Lo mikir ke senana itu lah waktu udah pengajian maulid terakhir entah kok jadi ini bid'ah sesat dan sebagainya bila diwantahu supaya akhirnya ayam mangsa kemelu ngaji bila perlu nyumbang sumbangannya jenisnya orang perlu mangkana lau ilmun sing juwe ilmu wali atas sudah biilmihi sedekah lawan ilmu nih mulang kaya pak kepala sekolah wa mangkana lagu malun sing juwe bondo waliyata sodak bimalihi sedekah kelawan bondone nyumbang unuh her heri ranjue ilmu ranjue bondo wamang karau kuatun sing duwe tenaga waliyata sodak bikuatihi sedekah her kelawan tenagone nyumbang nyuncayu rewang sing duwe ilmu mulang sing duwe bondo nyumbang sing duwe tenaga rewang. Tengok kamu gede ya Pak Her. Malah gak cengang. Cari gue Pak. Gak ngomongnya. Ini rupanya kayak Harry gitu ya. Adiknya lagi. Kodok ireng nih ini nih, jajan kere hari ini aku ini ini kodok kere hari nah, ireng ini her, jajan her, jajan her aku tuh her, jajan nah, video ini tak postingnya di Instagram. Halo para pemirsa, akhirnya dua saudara yang berpisah antara saudara dan makam malam hari ini ketemu di Cepu Blora. Yang satu namanya Harry Irma, irangnya Masya Allah. Ini Mas siapa namanya? Akbar. Orang sih nggak tahu. Akbar, ini Akbar IR. Apa itu IR? Irenge rokok.
Wis ngono wae. Kirim ora mampu kan. Iya, Pak. Foto iki videone langsung tak kirim patroli. Rajur. Beli korban. Dono wae. Macam-macam sono wong mule. Milo bolak-balik hari ini keluar ke posting mana? Barang siapa bertanya kepada saya siap apa dalil memperingati peringatan Maulid Nabi, maka saya jawab peringatan Maulid Nabi itu adalah bentuk rasa cintaku kepada Nabiku. Gak usah kamu tanyakan apa dalilnya. Saya mencintai Kanjeng Nabi tanpa dalil, sebagaimana aku mencintaimu tanpa alasan. Kan jenabi cinta pakai alasan pakai dalil. Begini cinta kalau bujumu kau yang ngono, masa cinta kalau kan jenabi dari kau dalil. Pinjuk rumah no. Begini lah cuma kalau bisa lanang, masuk banyak banget. Cukup cintailah pacarmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pacarmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Cinta kan kalau kan jenabi apa? Ibu-ibu tak takoni. Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau suamimu? Ya Allah sekarang Dewi STMM setengah tua main modern. Lumpuh ngarep Dewi tumpah Ismon Jorge Jawa Allah. Ngaji ngerti dia itu rakyat nol kan jadi tungka kitab fita dimil ilmi wa ahli aku jadi tak apa bu ini aku batin apa orang rumah sari tungka aku meletek ibu siapa yang lebih kamu cintai suamimu apa nabimu nabi aku tak ngomong itu cintamu bu ibu. Siapa yang kamu cintai, nabimu atau suamimu? Siapa sih jawab suamimu? Orang bang bujumu karo kanjeng Nabi. Eh, saya ingin ngelana. Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? Nabi. Bujumu tak kok. Abah, kamu lebih cinta aku apa nabimu? Saya jawab, Ben. Ben. Saya tuh manggil istri kadang-kadang beb, kadang-kadang say. Saya onur rojim. Istri saya tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Tak jawab, nabiku ngomong. Abu Jumur tak terima. Kok nabi? Lah iya. Nabi telamat ibu juga kadang-kadang jelomprong ke nabi nyeneng ke bucu kadang-kadang jengker ono mantan bucu ono mantan nabi bucu mesin lama ke bucu neko-neko ijol ke kenapa? Bu bener-bener neko-neko kalau mau ngelangan ingat di luar sana persaingan semakin ketat. Wong lanang saya kira dulu wong itu yang jopo. Wow. Nang dulu bucu ini ngomah. Weh. Ngomongnya mata apa ya heri. Jodot. Milo wana jarak dari Ibu Sakinah. Lagi ini seneng pengajian yang jeruk rangking. Kayak yang bilang di penjara tuh. Kalian sakit itu sudah. Kalian melanggar pasal berapa? Pasal di penjara seperti itu. Kemarin pasalnya cetok ya, pencabulan. Aku ngaji jalan-jalan berdosa dan aku sopo sopo.
pinter. Kayak misalnya kamu kantornya nomor dua janji, kami di belasan dia naku sebeta suwe-suwe lupa nanti kekarepanmu sayang bayang minus tawan di wandi aja merbubur ini ngajar sampe di balik sih malah tegang ngomong gitu. Sorry, saya salah. Kan mau bilang cangkem yang ngurupi lah. Acur. Pokoknya hati sing ayam dalu menika ciri-cirine sing nambah tresno ne karo Kanjeng Nabi. Amin. Amin. Nomor 4 terakhir. Terus, Gus. Kenapa saya merongos? Ingat, merongos itu adalah mincem yang tertutup. Santai, woi. Ya, aku paling benci lah bojoku nganggu kawat gigi. Lah kan ini bojoku nganggu kawat gigi, tak cipok mah, ya, tolong santai. Semua yang hadir ini namanya dipanggil oleh Allah di alam langit. Amin. Pak kepala sekolah malaikat e jos pengajian nekake wong e won. Ora jeneng Pak jenengan. Mosok mino supaya wong susah kok nek ngene jebul banget. Wadah karo umum wau fiman indah. Panitia pengajian ini pertama kali diceluk nama negara ibu jauh. Amin. Banser, kalau saya susah senaja pun kayak tangan santai ya kayak rumah-rumah susah ini tapi rumah-rumah kayak orang infak saya suki lorong kiai melebu surga mesti banser melu gak ada nih. Amin. Sambungnya kiai ini melebu surga bansernya survei nih surga noto-noto surga nanti ini bidadari ini diterpas apa dulu begitu siap kiai ini melebu surga bansernya matuh menang. Jenengi Pak Arif diceluk karo bisa ke dalam langit Harry Israel. Salam ala Nabi Muhammad. Maka itulah kenapa saya tidak pernah berhenti setiap hari ngaji toh menggulai rahmati Gusti Allah. Pak Arif ini besok lagu lagi gulai duit kalau ini kok jadi kontrak kali TV sepaket kali Mas Jadi Korbuser 2 tahun setiap hari saya syuting 1 jam dibayar di depan sekian M Gus juga syuting mawon. Tapi begitu kulon dulu jadwal santri-santri pulau sing jadwal pulau ngaji undangan ke seluruh Indonesia pulau mesaki tapi lanjut dengan oh mintanya bener ngaji gulai duit ala kulo lah gulai duit mending ngaji ini TV kontrak rampung Pak Adan. Tapi begitu dulu jadwal ngaji di pondok niku ya jenengan besok orang yang datang ke pondok minta jadwal ngaji itu sendiri minta 500 permintaan setiap hari. Kulon dulu aku masuk pulau dinon bingung deh mulai tekan rumah gue cukup main iya. Kamu itu sudah tua. Jangan berharap aku nikahi. Karena kalau aku
menikah sama janda tua, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Rasan apa? Susu kadang luar sama. Rondo, rondo. Ibu mau ngerondo dikandikan lagu kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangis si rondo, hati ini bingung. Nangis saben bengi turu dewe rama sing ngancani ditumpahi arang-arang rondo sing numpahi sapa arang-arang kita patengi sapa wong malah heri sing teka dalu mriko oleh papa siji ila hafad umur malaikat sampai jenengan kundur insya Allah dikawal kali para malaikat. Amin. Kulo pengajian dikawal bahan semawat nyaman pokoknya dikawal kalau tenang deh ila bahan serap yakin itu merusul kode. Amin. Kalau bahan serap merusul kode ada sebabnya pas dia ini ngaji bahan serap lu mau nguyuh raja apa Harry kalau sering sama gitu asli dia putih nak ada. Ngopo kok dadi ireng? Gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik. Ora jek nguyuh ke tiang listrik. Lalah konslet. Tapi ini dalam ini. Semua nama yang hadir disebut oleh Allah di alam langit. Amin. Wasan kula pun siji. Saat ini pengajian tentang budi-budi kata, saya sampaikan. Sekarang ada istilah radikalisme, saya sampaikan. Salah satunya adalah penyebabnya nopo salah milih pengajian. Mila kula kandha, salah pergaulan niku luwih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Belum mau tenang. Salah pergaulan gue bocah kafe, bocah mabuk. Gue aku teko sanggol-gol ditampol. Aku mau begini Surabaya teko ning panggung langsung mas-masih preman dulu. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Iki mau wakil bupati Bloro, aku presiden para pendosa. Aku mulai langsung terus dodo. Dodo ning bojoku. Maka jangan sampai pilih salah-salah milih pengajian. Jangan sampai salah milih guru. Al ilmu bila sayhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru-guru ne setan. Salah milih guru-guru ne mbak ne setan. Jenenge kadang-kadang saat ini guru ngurung-ngurungnya di radio padahal sih jadi radio ini itu apa sifatnya? Ada suaranya rana wujud lah ada suaranya rana wujud di jenisnya Antut ini lah Gus Miftah gaya lagi judulnya Antut Son sembore sepi sopo sing mambu sopo mila kok gurune ra jelas biasane salah-salahan bid'ah-bid'ahan kafir-kafiran soale gurune entut lah gurune entut mondok kabeh wong disalah-salahke soale napa dolane kurang atuh turune kurang kancane kurang akeh kopine kurang gedhe
Awakmu ngerti kopi ini gelasnya sampe kopi ini separuh badannya separuh itu lah akhirnya matanya aku dong itu menung sana kaya belum BDW belum BDW main tambah hirang di rumahmu main BDW pokoknya gitu Pak Yen Boris Sapi kalau ingin ngaji di Surabaya kalau jamaah kamu naik kopimu ya wongnya setok aja salah-salah. Jenengan duwe tangga beda kali jenengan Amalia rasa salah-salah nggih. Jenengan tahlilan tanggane ra tahlilan ora apa-apa. Jenengan selawatan tanggane ra selawatan ora apa-apa. Jenengan maulidan tanggane ra maulidan ora apa-apa. Saiki Indonesia wis bodo sasi prinsip nang negeri pun basa materi pun saniki pokoke padha-padha Pancasilane padha-padha NKRI-ne slamet wargane slamet pemimpine. Amin Allahumma. Kula ijazahi mangwaca selawat hasbi robbi saben bar salat minimal ping 3 ditutup kali Fatihah pas iya kana butuh wa iya kana sain diulangi 11 kali insyaallah kabul semua hajat amin rampung semua masalah amin Allahumma saniki ngadeg kabeh maca ping 3 bareng-bareng pengajiane rampung sampun jam 2:30 nggih sallu ala nabi Muhammad. Sebelumnya mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya sebagai tanda cinta orang Blora terhadap Indonesia. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan pulang dulu sebelum nyanyi Indonesia Raya kalau ada cinta dengan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Hiduplah Indonesia!